بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم Wasyarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar a'adani Allahu wa iyyakum minan nar sebelum kami lanjutkan kami menghimbau kepada ikhwah yang ada di bagian sini tolong ke tengah ya tidak nyaman saya rasa ya tetap, tetap jaga jarak ya mungkin bisa di sini barakallah fikum baik 10 al-ikhwah wal-akhawat Rahimani wa rahimakumullah Jami'an alhamdulillah Pada malam hari ini Dengan curahan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Terutama nikmat kesehatan Serta kemudahan Dari Allah Rabbul Alamin maka pada malam hari ini kita bisa kembali Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di rumah Allah ini, dalam satu majelis yang mulia, majelis yang senantiasa dicari oleh para malaikat, majelis yang di dalamnya diturunkan sakinah, diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, majelis yang siapapun yang hadir di dalamnya maka namanya akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Maka kita berharap semoga majelis kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis-hadis tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwani fillah, Pembahasan kita pada malam hari ini adalah pembahasan yang sangat penting sekali dan sangat butuh untuk kita selalu ulang-ulang. Ya, pembahasan kita terkait dengan bagaimana kita menggapai cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya ikhwani fillah wal fid din, barakallahu fikum. Cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah impian setiap orang. Harapan, dambaan, keinginan setiap orang, siapapun dia. Ya, Seluruhnya menginginkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala Iya Kalau saya bertanya Kepada Antum semua Apakah Antum menginginkan cinta Allah Maka pasti semua jawabannya iya Bahkan sangat ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala Jangankan kita Orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah jelas, sudah jelas dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah jelas disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah jelas mereka adalah penduduk neraka, ya, dan bila, namun ternyata mereka juga mengharapkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mereka. sampai PD percaya diri ya mengklaim bahwa mereka lah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan kalian wahai orang-orang yang beriman kaum Yahudi adalah kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ya kaum Nasara adalah kaum yang sesat dan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan tetapi mereka adalah orang-orang yang tetap berharap cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka sampai percaya diri. Mengklaim bahawa mereka lah yang dicintai oleh Allah bukan kalian. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Mengisahkan kepada kita ucapan mereka. Ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَالَتِ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara berkata, Apa kata mereka? Kami ini, kata mereka ya, kami ini adalah putra-putra Allah. Kami ini adalah anak-anak Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, yeah. untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kalian, wahai orang-orang yang beriman. Kamilah yang dekat dengan Allah, bahkan kami ini adalah anak-anak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Itu orang-orang Yahudi. Wahai dan kami inilah kata mereka, adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami inilah adalah kesayangan-kesayangan Allah. Kamilah kecintaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kata mereka ya. Itu omong kosong. Kedustaan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah ucapan mereka. Apa kata Allah? Qul. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad. Sampaikan kepada mereka, Kalau memang betul kalian dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau memang betul kalian adalah orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau begitu Kenapa Allah akan mengadab kalian? Ya kan? Kalau begitu kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengadab kalian Disebabkan karena sekian banyak dosa yang kalian lakukan ini bantahan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Yang sampai begitu pedenya, begitu tanpa rasa malunya, mengklaim bahwa mereka dicintai oleh Allah. Maka Allah katakan kepada mereka, kalau betul-betul kalian benar dicintai oleh Allah, maka harusnya kalian tidak akan diadab. Sebab orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kata Nabi dalam hadis? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan melemparkan ke dalam neraka hamba yang sudah dicintai oleh Allah. Itu kata Nabi, "Siapa saja yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak mungkin kata Nabi, Allah akan melemparkan hamba itu ke dalam neraka, tidak mungkin." Iya. Tapi walhasil. Itulah dambaan setiap orang. Keinginan, impian, cita-cita, harapan. Dari setiap orang bagaimana dia dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan itulah impian siang malam para sahabat. Orang-orang yang terbaik dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang kita diperintahkan oleh Allah untuk beriman seperti imannya mereka Fa in amanu bihi jika mereka beriman seperti imannya para sahabat maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Para sahabat, luar biasa cita-cita mereka, luar biasa impian mereka, keinginan mereka. Mereka betul-betul berharap akan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, dalam sebuah riwayat yang sahih, dalam riwayat muslim, hadis sahih, dari sahabat Sahal Ibn Sa'ad as saidi Kata beliau. Bahwasanya. Ketika terjadi perang khaybar. Terjadi perang khaybar. Perang melawan Yahudi. Pada tahun ketujuh hijriah. Dan di tahun itulah Abu Hurairah masuk Islam. Di tahun ketujuh. Ketika terjadi perang khaybar, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala Wasallam berkata di depan para sahabat di malam harinya, di malam harinya. Ketika sahabat berkumpul, di saat itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka dan Nabi berkata kepada mereka, La ughtian nrayatagad dan rajula. <Sessizuk> <Subhanallah>. Kata Nabi, Betul-betul, <Sessizuk> aku akan memberikan bendera besok. Gada, setelah sholat subuh, di waktu pagi-pagi hari, Aku akan menyerahkan bendera kepemimpinan, bendera peperangan. Ya, maksudnya Nabi akan menunjuk pemimpin perang besok dan dialah yang akan memegang bendera ini, bendera perang. Sebab bendera itu dipegang oleh pemimpin. Ya, dan tidak sembara yang ditunjuk jadi pemimpin perang. Sebab dia harus pegang itu bendera dan harus mempertahankan itu bendera jangan sampai tumbang. Sebab kalau dia tumbang alamat tanda bahwa orang menilai itu kalah. Apa kata Nabi besok? Saya akan memberikan bendera ini kepada seorang pemimpin perang, Yang akan memimpin peperangan besok. Orang ini adalah rajula, seorang laki-laki. Perempuan tidak bisa jadi pemimpin. Tidak boleh dalam Islam jadi pemimpin selamanya. Laki-laki itu pemimpin, tidak ada sejarah dalam Islam. Perempuan jadi pemimpin, tidak ada. Ya, apalagi pemimpin perang. Ya, mereka banyak lebih dominan perasaannya. Ya, kasihan kalau dibunuh. <laughs> ya, barakallahu fikum. Kata Nabi SAW, pemimpin ini adalah rajula. Pemimpin ini adalah pemimpin laki-laki yang mencintai Allah. Nabi sebutkan rekomendasi langsung dari Nabi: orang ini, laki-laki ini adalah laki-laki yang mencintai Allah, mencintai rasulnya. Sudah jelas, dan Nabi tidak pernah berbohong. Nabi tidak pernah berdusta, Nabi tidak pernah meramal, Nabi tidak pernah salah ketika berucap sesuatu. Nabi katakan, ini orang, ini laki-laki ini adalah laki-laki yang mencintai Allah. Ya, kita kalau kita ya mengaku-ngaku saja saya cinta kepada Allah. Tapi pengamalannya belum tentu. Ya. Kamu cinta kepada Allah? Kamu ragukan cinta saya kepada Allah? Saya cinta dong kepada Allah. Terus kenapa tidak sholat? Ketahuan kan? Bohongnya. Ya. Tapi kalau orang ini jelas kata Nabi. Dia adalah orang yang mencintai Allah. Mencintai Rasulnya. Dan Allah pun mencintainya. Subhanallah. Di sini dia. Poinnya. Dan Allah pun mencintai orang ini. Rasul pun mencintai orang ini. Allah subhanahu wa ta'ala akan memenangkan pertempuran besok. Langsung Nabi sebutkan. Bukan Nabi meramal ya. Kata Nabi besok pertempuran akan dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita akan dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui pemimpin ini. Subhanallah. maka kesuksesan, keberhasilan suatu negara, suatu wilayah itu ketika dipimpin orang-orang yang seperti ini. Berhasil itu. Dipimpin oleh pemimpin yang cinta kepada Allah. Cinta kepada Rasul. Dan Allah pun mencintainya. Ya. Kata Nabi besok. Ya Allah akan memenangkan peperangan Ya kita akan dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui pemimpin ini. Subhanallah Setelah Nabi sampaikan itu Nabi pergi Nabi pergi Dan Nabi tidak sebutkan siapa orang itu besok Yang jelas Nabi hanya katakan bahwa aku akan berikan besok kepada seorang laki-laki. Siapa dia? Nabi tidak sebut. Ya. Maka ikhwanifillah, sahabat saat itu yang mendengarkan. Ha? Apa yang terjadi? Kata Sahal ibnu Sa'ad. Fabatan nasu. Yadukuna laylatahum ayyuhum yu'taha. Maka di malam itu para sahabat, Anas itu para sahabat yang akan perang besok, di malam itu mereka tidak tidur. Padahal mereka mau perang. Bata. Mereka melewati malam hari itu tidak tidur. Kenapa? Ya dukunah, Mereka mendiskusikan. Memperbincangkan. Ya. Malam itu mereka mendiskusikan. Mereka memperbincangkan. Siapa kira-kira yang akan diberikan oleh Nabi bendera itu? <kulluhum yarju ayyutaha> Seluruh sahabat yang ada di situ berharap. Semua berharap. Semoga Nabi memberikan bendera itu kepada saya. Semua berharap. Ya. Yeah. Subhanallah. Sampai-sampai Umar bin Khattab. Yang ada di malam itu juga, dan hadir di situ saat Nabi ucapkan itu, "Ada Umar di situ. Apa kata Umar?" Seumur hidup, aku tidak pernah berangan-angan. Aku tidak pernah berkhayal. Aku tidak pernah bercita-cita untuk menjadi pemimpin kecuali pada malam ini. Artinya, apa Umar begitu ambisi untuk menjadi pemimpin? Besok, apa kata beliau, "Aku tidak pernah bercita-cita, tidak pernah berkhayal, tidak pernah bermimpi, tidak pernah berangan-angan berkeinginan untuk menjadi seorang pemimpin kecuali pada malam ini." Semua sahabat berharap. Mudah-mudahan mereka yang ditunjuk oleh Nabi. Pertanyaannya, kenapa mereka begitu berharap? Apakah mereka ambisi menjadi pemimpin? Tidak, sahabat, tidak ada yang ambisi jadi penguasa. Tidak pernah ada sahabat seperti itu. Tidak ada itu sejarah sahabat mereka berambisi jadi penguasa. Tidak ada. Bahkan mereka takut untuk menjadi pemimpin. Takut mereka. Bahkan ada di antara mereka yang sampai berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di Raudah. Salah satu tempat mustajab untuk berdoa. Datang ke Raudah. Antara kamarnya Nabi dengan mimbar menjadi masjid An nabawi Berdoa kepada Allah, ya Allah matikan aku. Kalau mereka ingin menunjuk saya jadi pemimpin, maka ya Allah tolong wafatkan aku sebelum itu terjadi. Maka Allah terima permohonannya diwafatkan oleh Allah. Sahabat itu, Abdurrahman bin Auf namanya. Salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Tidak ada yang berangan-angan jadi penguasa. Tetapi ternyata di malam itu mereka semua berharap agar Nabi menunjuk mereka jadi pemimpin. Ya. Bukan karena pemimpinnya. Tetapi kalimat yang Nabi sebutkan bahwa pemimpin itu adalah pemimpin yang sudah dicintai oleh Allah. Ini yang ingin mereka harapkan. Mereka sangat berharap supaya mereka lah yang betul-betul dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi bukan karena pemimpinnya. Karena lagi pula pemimpin ini bukan pemimpin mau dapat duit ya. Pemimpin ini mati Ya sebab dalam peperangan itu yang paling diincar itu dalam peperangan oleh musuh itu pemimpin. Sebab dia yang bawa bendera. Musuh itu apa namanya? berupaya bagaimana bendera itu tumbang. Oleh karena itu yang dikejar, yang diincar oleh musuh itu pemimpinnya. Namun ternyata mereka semua berharap supaya jadi pemimpin. Berharap supaya mereka mati dalam peperangan itu berharap supaya mereka betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam itu mereka diskusi, padahal mereka mau perang besok. Mereka tidak bisa tidur, ikhwas kalian. Mereka sampai tidak bisa tidur, memikirkan hal itu, berdebar-debar jantung mereka. Ya, Allah, semoga saya, semoga saya. Falamma asbahu maka tatkala tiba waktu pagi, gadaw ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yarju ayyutaha. Maka mereka bersegera bersegera gadaw berpagi-pagi, pokoknya di pagi hari betul. Mereka segera mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berharap, semua berharap semoga merekalah yang diberikan bendera itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka sudah berkumpul semua, yang bisa dibayangkan ya, bagaimana jantung berdebar itu. Ya Allah, semoga saya. Ternyata apa kata Nabi? Nabi melihat, Nabi mengatakan, Aina Ali bin Abi Talib. Mana Ali bin Abi Talib? Kok saya tidak lihat dia? Mana dia? Di situ sudah ada Umar. Ya, sudah ada sahabat yang lain di situ. Sahabat-sahabat terbaik Ternyata Nabi mencari Aina Ali. Mana Ali? Karena Ali tidak hadir di situ. Ya. Maka sahabat mengatakan, Huwa yashtaki bi ainai. Ali sedang, Ali lagi sakit mata. Sehingga tidak bisa hadir. Sakit, dua matanya sakit. Maka Nabi mengatakan, bawa dia ke sini. Maka dibawalah Ali. Setelah itu Nabi obati. Nabi obati, Nabi ruqyah. Ya nabi ruqyah setelah nabi bacakan-bacaan tertentu kemudian nabi uh, apa namanya Nabi tiup sambil mengeluarkan sedikit ludah fab langsung sembuh seakan-akan tidak pernah sakit mata Alimin Nabi Tuhan langsung sembuh ya. setelah itu Ternyata Nabi menyerahkan bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib. Subhanallah, ya, banyak sekali fa fawaid dari kisah ini, hadis ini. Namun, yang ingin kita garis bawahi adalah terkait bagaimana para sahabat itu betul-betul berambisi untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ikhwan fillah, kalau ada di antara kita yang tidak ada keinginannya seperti ini, maka kita lebih buruk daripada Yahudi. Ya. Itu artinya bermasalah diri kita kalau tidak ada tidak pernah berkhayal untuk dicintai oleh Allah. Ya hanya berkhayal untuk dicintai oleh si fulana saja. Semoga saya dicintai oleh fulana, diterima saya, lamaran saya. Ya. Semoga saya disukai oleh bos saya. Semoga saya disukai oleh tetangga saya. Yang mana muaranya berujung kepada dunia saja. Ini bermasalah. Ya. Maka harusnya ikhwanifillah siang malam kita berharap akan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab sungguh ikhwani siapa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu luar biasa. Nikmat yang terbesar, nikmat yang terhebat adalah nikmat ketika dia dicintai oleh Allah. Itu luar biasa. Ya. al Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, rahimahullahu ta'ala berkata, Fa inna Allah. Sesungguhnya cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Hiya ajallu ni'matin. Itulah nikmat yang terbesar. Kata beliau. Mahabbatullah. Cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Hiya ajallu ni'mah. Itulah ajallu ni'mah. Nikmat yang terbesar dari seluruh nikmat yang ada. Ya. An'amallahu biha alaih. Yang Allah berikan pada hamba. Wa afdalu fadilatin tafaddalallahu biha Dan itu adalah keutamaan. Keutamaan, kelebihan yang paling luar biasa. Keutamaan yang paling luar biasa yang Allah berikan pada hamba. Cinta Allah itu. Ya. Andai kata ada seseorang yang tidak diberikan nikmat dunia oleh Allah, tetapi dia diberikan nikmat ini oleh Allah, Allah cintai dia, maka sungguh hamba itu adalah orang yang paling beruntung dalam hidupnya. Luar biasa, hamba itu, ya, luar biasa. Sebagaimana Ali bin Abi Talib, luar biasa, Ali bin Abi Talib beruntung hidupnya, Ali bin Abi Talib. Kenapa beliau beruntung? Sebab dicintai oleh Allah. Diberikan nikmat ini oleh Allah kepada beliau. Tetapi dari sisi dunia. Antum baca sejarah Ali. Apa hartanya Ali bin Abi Thalib? Tidak ada hartanya. Bahkan Ali bin Abi Thalib saja. Ketika ingin menikahi putri Rasulullah Fatimah. Bintu Rasulullah SAW. Ya, beliau pun mengeluh tentang mahar. Saya tidak punya mahar. Apa yang bisa saya serahkan kepada kepada putri anda ya Rasulullah? Saya laki-laki yang miskin. Dari sisi dunia tidak diberikan dunia seperti kita. Ya. Akhirnya Nabi berkata, mana dulu pakaian perang itu? Itu saja jadi maharnya. Kata Ali bin Abi Thalib pakaian perang itu pakaian murahan. Murah sekali harganya kalau dijual. Kalau dijual itu, kata para ulama, itu tidak cukup untuk membeli seekor kambing. Kalau dijual itu pakaian perang, tidak cukup untuk membeli satu ekor, kata Nabi itu saja jadi maharja. Ya, itulah ahli bin Nabi Thalib. Ya, bahkan antum baca saja bagaimana sejarah hidup beliau bersama istri beliau. Sampai, sampai istri beliau itu sudah lecet-lecet tangannya. Membantu pekerjaan Ali bin Abi Thalib. Lecet. Miskin. Ya. Tetapi beliau luar biasa. Nikmat yang Allah berikan kepadanya luar biasa. Mengalahkan ahlul dunia. Ya. Makanya Syekh Abdurrahman Nasir al sadi mengatakan, sesungguhnya cinta Allah ini ini merupakan nikmat besar dan keutamaan yang paling hebat ya kata beliau karena sesungguhnya siapa yang sudah dicintai oleh Allah subhanahu wa taala siapa yang sudah dicintai oleh Allah subhanahu wa taala ya lahul asbab Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan untuknya sebab-sebab kebaikan. Hamba kalau sudah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan dimudahkan keuntuknya sebab-sebab apa? Sebab-sebab kebaikan. Dimudahkan oleh Allah. Wahawana alaihi kulla usrin. dan akan dimudahkan untuknya segala kesulitan yang dihadapinya dimudahkan oleh Allah untuk menghadapi kesulitan-kesulitan itu itu kalau sudah dicintai oleh Allah tapi kalau orang tidak dicintai oleh Allah ya baru dapat sedikit masalah sudah aduh, stres ya yeah. tapi kalau hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sesulit apapun cobaan yang menimpa dia mudah baginya melewatinya. Kenapa? Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, "Wa uffiqa lahu li fi'lil khairat wa tarkil munkarat." Dan hamba jika dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi taufik oleh Allah, diberi taufik Taufik itu kemudahan, pertolongan. Itu taufik namanya. Dimudahkan, ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Itu kalau dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba itu ditolong oleh Allah. Diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengerjakan ketaatan. Mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, bersedekah. Semua jenis-jenis kebaikan dimudahkan oleh Allah untuknya untuk dia lakukan demikian pula segala jenis kemungkaran segala jenis maksiat mudah untuk dia tinggalkan Kenapa diberi Taufik Wa akbala bi bi ibadihi ilaihi dan hamba itu kalau sudah dicintai oleh Allah subhanahu Wa ta'ala Allah akan menjadikan hati para hamba yang lain itu mencintainya Ya. Allah akan menjadikan hati hamba-hamba itu diarahkan oleh Allah di apa di dijadikan hati mereka cinta kepada Dia. Barakallahu fiik. Ya, maka luar biasa. Bagaimana para sahabat tidak berambisi untuk mendapatkan cinta Allah? Kalau seperti ini. Ya, hamba itu ikhwas kalian. Kalau hamba itu dicintai oleh Allah, itu luar biasa memang. Sekaligus di sini kita bisa mengoreksi diri kita. Apakah kita sudah termasuk dicintai oleh Allah atau tidak? Ada tanda-tandanya. Ya. Seorang hamba jika dicintai oleh Allah disebutkan dalam banyak hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala kata Nabi "Fa Allah idza ahabba qawman. sesungguhnya Allah jika telah mencintai suatu kaum sekelompok manusia jika Allah sudah mencintainya nada Jibril maka Allah akan memanggil malaikat Jibril Allah akan memanggil Malaikat Jibril. Kemudian Allah berkata kepada Malaikat Jibril, Ini uhibbu fulanan, sesungguhnya aku, wahai Jibril, telah mencintai si fulan itu. Disebutkan namanya oleh Allah, Wahai Jibril, sesungguhnya aku telah mencintai si fulan. Disebutkan namanya oleh Allah, itu hambaku itu, si fulan itu. Aku sudah cintai dia, wahai Jibril. Luar biasa kan? maka wahai Jibril fa maka wahai Jibril kamu cintai dia Masya Allah Jibril aku sudah cinta kepada si Fulan maka wahai Jibril kamu harus cintai dia coba fa yuhibbuhu Jibril maka Jibril pun setelah itu mencintai si hamba itu coba bayangkan ikhwanifillah bagaimana 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 kira-kira kalau kita dicintai oleh Malaikat Jibril? Hah? Subhanallah. Ya. Banyak orang ya berharap dicintai oleh orang-orang yang tidak jelas. Bahkan orang-orang fasik. Orang-orang kafir lagi. Subhanallah. Ya. Kemudian Jibril pun yunadi ahlas sama. Jibril pun memanggil, menyeru semua penduduk langit. Yang menghuni langit siapa? Para malaikat. Jumlahnya berapa? Malaikat yang menghuni langit. Berapa jumlahnya? Tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali. Banyak jumlahnya malaikat di langit. Banyak sekali. Di saat itulah malaikat Jibril memanggil mereka. Ya ahlas sama, wahai penghuni langit. Dengarkan. Inlallah yuhibbu fulanan. Sesungguhnya Allah itu telah mencintai si fulan itu. Disebut namanya si fulan itu. Si Ahmad itu. Wahai seluruh penduduk langit, sesungguhnya dengarkan, dengarkan dengan baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencintai Pak Yunus. Misalnya, masya Allah, semoga ya. Maka, wahai kalian, cintailah dia, cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka seluruh penduduk langit mencintai dia. Subhanallah. Semua malaikat yang ada di langit sana mencintai dia, termasuk pemimpin para malaikat Jibril alaihi salam. Bukankah ini kemuliaan luar biasa? Bagaimana tidak sahabat berambisi kalau seperti ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akankah di antara kita tidak tergerak hati kita ketika kita mendengarkan hadis seperti ini? Subhanallah kita akan meraih cintanya para malaikat. Iya. Dan mereka adalah makhluk yang taat kepada Allah. Itulah yang mencintai kita. Yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang akan mencintai kita. Iya. Dalam hadis yang lain. Juga dalam riwayat yang sahih. Riwayat Bukhari Muslim hadis kursi Allah subhanahu wa ta'ala berkata dalam hadis kursi ya yeah. kata Allah subhanahu wa ta'ala fa'idha ahbabtuhu maka jika aku telah mencintai si fulan itu jika aku sudah cinta kepada dia maka kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi maka kata Allah subhanahu wa ta'ala saya sayalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa sayalah matanya, penglihatannya yang dia melihat dengannya. Wa sayalah tangannya yang dia memegang dengannya. Dan sayalah dua kakinya yang dia berjalan dengannya Itu kalau saya sudah cintai dia Saya yang menjadi pendengarannya Saya penglihatannya Saya tangannya Saya kakinya Apa maksudnya? Maksudnya adalah Anggota tubuh kita tadi itu Itu akan dijaga oleh Allah kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah mencintai si fulan, maka matanya akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia tidak akan sembarang melihat. Dia hanya akan melihat segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Dia tidak akan pernah melihat segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Itu tanda hamba itu dicintai oleh Allah. Pandangannya dijaga. Ayo kita introspeksi diri kita masing-masing. Ayo, tidak perlu kita menilai orang lain. Kita periksa diri kita masing-masing. Coba periksa pandangan kita. Kalau selama ini kita merasa kita, selama ini kita merasa mata kita begitu sulit kita jaga, itu artinya apa? Artinya Allah. Belum mencintai kita, belum. Tapi, ketika ada di antara kita merasa begitu mudah memalingkan pandangan dari sesuatu yang nikmat, sesuatu yang indah, tapi haram, tapi kita mudah memalingkan pandangan kita dari itu, bahkan mungkin kita benci melihatnya berbahagia, wahai hamba Allah. Itu tanda Allah sudah mencintai Anda. Tapi kapan mata kita belum mampu kita jaga? Itu tanda kita mungkin belum dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ini pendengaran kita tadi kita. Kalau kita masih senang mendengarkan yang haram. Ya? senang mendengarkannya haram itu pertanda bahwa kita belum dicintai oleh Allah. Dijaga pendengaran kita. Tangan kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaki kita dijaga oleh Allah. Dia tidak akan suka melangkah ke tempat-tempat maksiat. Dia tidak akan suka melangkah pada tempat-tempat yang tidak ada gunanya. Tapi sebaliknya, kakinya ini selalu diarahkan oleh Allah ke tempat-tempat yang bermanfaat tempat-tempat yang mendatangkan kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Ini tanda orang yang dicintai oleh Allah, sekaligus ini keutamaan dari Allah untuknya. Dijaga anggota tubuhnya, subhanallah. Iya. Yeah. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wala sa'alani la'u'tiyannahu jika dia meminta sesuatu kepadaku pasti aku akan beri dan jika dia meminta perlindungan kepadaku pasti aku akan lindungi dia artinya orang yang sudah dicintai oleh Allah doa-doanya mustajab doa-doanya mustajab apa kata Allah Allah berjanji ini kalau aku sudah cintai dia, maka jika dia berdoa kepada aku, meminta sesuatu kepada aku, pasti aku beri. Dan jika dia meminta perlindungan kepada aku, pasti aku akan lindungi dia. Subhanallah. Barakallahu fiku. Ya. Kemudian, di antara keutamaan ketika hamba dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan juga dalam hadis yang sahih Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam "Idza abda jika Allah sudah mencintai seorang hamba, amahu dunya kama yuhmi ahadukum saqimahul ma. Maka Allah akan menjaganya di dunia. Allah akan menjaga orang itu di dunia ini." Sebagaimana kalian menjaga diri kalian, ya, menjaga penyakit kalian dari air. Sebagaimana kalian menjaga penyakit kalian dari air, ada sebagian penyakit, kata para ulama ketika menyebutkan hadis ini, ada sebagian penyakit itu kalau kena air berlebihan, berbahaya. Kalau dia minum berlebihan, jadi penyakit dalam. Dia tidak bisa kena air berlebihan, tidak bisa minum berlebih. Ada takaran tertentu. Maka dia harus jaga betul, tidak boleh lebih dan tidak boleh juga kurang, harus pas takarannya. Maka kalau begitu dia harus betul-betul menjaga. Nah, siapa yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga hamba itu di dunia ini seperti penjagaan orang yang sakit tadi. Menjaga dirinya dari air Subhanallah. Dijaga dari mana? Ya. Kata para ulama seperti Al-Qadhiat mengatakan hamba itu dijaga dari fitnah dunia. Diselamatkan dari fitnah dunia. Bukan diselamatkan dari musibah sakit, dari tapi diselamatkan dari musibah besar. Dan musibah yang terbesar adalah fitnah dunia. Dijaga dari cinta dunia, cinta yang berlebihan. Itu kalau dicintai oleh Allah. Hamba itu akan dijaga oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lihatlah Ali bin Abi Thalib ya. Ini contoh Ali bin Abi Thalib Yang sudah jelas dicintai oleh Allah. Dijaga dari fitnah dunia. Ya. Ali bin Abi Thalib tidak pernah ambisi. Ya. Apalagi istri beliau adalah anaknya Rasulullah. Ali bin Abi Thalib tidak pernah mengompori istrinya. Eh kamu kan anaknya Nabi. Datanglah ke bapakmu minta sesuatu untuk me apa namanya mesejahterakan rumah tangga kita. Datang. Sebab memang Ali bin Abi Thalib bukan seorang manusia, seorang sahabat yang ambisi terhadap harta tidak dijaga oleh Allah betul-betul dijaga dari fitnah dunia kemudian kata Iyad, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang bisa membahayakan agama dijaga oleh Allah dari segala hal segala sesuatu yang bisa membahayakan agamanya sebab inat ikhwan ibillah, seperti yang sudah kita terangkan tidak ada musibah yang lebih besar daripada rusaknya agama itu musibah besar ya Fikum. Kemudian di antara keutamaan ketika hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi? abda jika Allah telah mencintai seorang hamba, asalahu. Maka Allah akan mengasalnya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan madu, asal itu madu, sesuatu yang manis kepadanya. Maka sahabat bertanya kepada Nabi, apa yang manis itu? Apa yang manis itu yang akan diberikan kepada mereka yang sudah dicintai oleh Allah? Maka Nabi mengatakan, Yuwaffaqulahu amalan saliha baina yaday ajalihi. Hamba itu akan diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala di akhir hayatnya menjelang ajalnya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh. Setelah dia beramal soleh, ditutup hidupnya dengan amal kebaikan itu. Subhanallah. Luar biasa. Maka siapa yang mendambakan husnul khatibah Ini dia. Ini jawabannya. Siapa yang ingin husnul khatimah Ditutup hidupnya dengan amal soleh Ditutup hidupnya dengan kebaikan Maka berusaha untuk meraih cinta Allah Sebab Nabi sudah terangkan Siapa yang sudah jelas dicintai oleh Allah Maka hamba itu akan apa? Diberi sesuatu yang manis Apa yang manis itu? Menjelang ajalnya Dia sibuk dengan sholat Masya Allah ada orang seperti itu ya Sebelum dicabut nyawanya subhanallah hamba itu betul-betul luar biasa. Bahkan dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi ibadah, dalam kondisi ketaatan luar biasa. Iya. Maka ikhwani barakallahu fikum. Terus kita berusaha bagaimana kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak dalil-dalil ya satu lagi. Dan ini. Ini yang puncaknya. Yang hadis yang saya sebutkan tadi. Apa kata Nabi? La yulqillahu habibahu finna'ar. Hamba yang sudah dicintai oleh Allah. Itu tidak akan mungkin dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Tidak akan mungkin. Subhanallah. Ya. Oleh karena itu. Ikhwani fillah. Setiap dari kita berusaha ya berusaha minimal kita uh, bercita-cita dulu ya so, kalau sudah ada cita-cita ya itu akan memotivasi kita untuk berusaha nah untuk menggapai cinta Allah untuk mendapatkan cinta Allah apa usaha kita apa yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan cinta Allah subhanahu wa taala Ya. Kira-kira apa? Usaha kita, upaya kita di dunia ini. Agar kita dicintai oleh Allah. Kira-kira apa? Hah? Ayo. Apa kira-kira usaha antum? Ya, apa sebabnya? Jelas ada, harus ada sebab. Tidak mungkin orang ah saya mau dicintai oleh Allah tapi di kamar terus tidur tidur makan tidur makan nah, apa sebab-sebabnya? Bismillah di sinilah nampak sekali berharganya ilmu. Ya, kita akan tahu kalau kita punya ilmu dan ilmu itu adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi itulah ilmu. Ya, dan keterangan jawaban pertanyaan kita tadi itu ada dalam Al-Quran dan Hadis. Ya. Dan banyak ayat, banyak hadis menjelaskan sebab-sebab yang bisa kita lakukan agar kita meraih cinta Allah. Banyak sekali. Ya, Maka pada malam ini saya akan sebutkan sebagian saja, karena kita punya waktu terbatas. Sudah azan? Azan dulu. Huh? muslimin dan muslimat hafizakumullah ya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi S.A.W itu diterangkan dengan jelas sebab-sebab yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan cinta Allah subhanahu wa taala ya Maka saya hanya akan sebutkan satu sebab di sini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani al dan hadis ini dihasankan oleh al sheikh Al-Albani rahimahullah dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala Abdullah bin Mas'ud berkata anna rajulan Sa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya ada Seorang laki-laki Bertanya kepada Nabi Tidak diketahui siapa laki-laki ini Sebab memang Abdullah ibn Mas'ud tidak menyebutkan namanya Tapi biasanya Biasanya Ya Ketika sahabat menyebutkan seperti itu, biasanya yang bertanya itu dialah orangnya. Biasanya seperti itu. Cuma mereka samarkan nah, karena banyak banyak pertimbangan ya tentunya. Walhasil kita tidak membahas siapa orangnya, sebab itu bukan terlalu penting bagi kita. Yang terpenting adalah pertanyaannya di sini. Apa pertanyaannya? Subhanallah. Pertanyaan yang luar biasa Dan kita sangat terbantu dengan pertanyaan seperti ini Pertanyaannya ya Rasulullah Ayyun nasi ahabbu Siapakah manusia Yang paling dicintai oleh Allah Dengar pertanyaannya ya. Subhanallah Pertanyaan yang luar biasa sekali dan seperti itulah para sahabat, kalau bertanya, "Ya, pertanyaan yang membawa manfaat untuk dirinya, untuk orang lain?" Pertanyaan yang betul-betul, ya, betul-betul, apa betul-betul membawa kepada kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah. Jalan menuju kemuliaan, pertanyaan mereka seperti itu. Ya, perhatikan pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah itu? Ya, dan kita tidak pernah mendapati. Kami belum pernah mendapati dalam hadis-hadis Nabi. Pertanyaan sahabat itu bermuara ke dunia, belum pernah. Ya Rasulullah, apa yang kita lakukan supaya lancar pekerjaan, lancar rezeki. Tidak ada pertanyaan seperti itu. Tidak ada. Semua pertanyaan sahabat itu bermuara kepada akhirat. Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin, yudakhiduni jannah, wa yuba'iduni aninnar. Pertanyaannya siapa? Mu'ad bin Jabal. Ya Rasulullah, tolong kabarkan kepadaku, beritahukan kepadaku sebuah amalan yang kalau saya lakukan Allah akan masukkan saya ke surga dan Allah akan jauhkan aku dari neraka. Coba pertanyaannya, Tidak susah-susah. So, intinya surga neraka yang surga neraka, intinya surga yang kita masuki jauh dari neraka itu intinya. Makanya saya ditanyakan apa yang bisa saya lakukan supaya selamat. Subhanallah. Ya, di antaranya pertanyaan ini tadi. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah? Dan mereka bertanya seperti itu bukan sekedar bertanya. Tapi betul-betul mereka ingin praktekkan. Mereka ingin amalkan apa yang mereka tanyakan. Mereka bertanya seperti itu. Kenapa? Karena mereka ingin menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah. Dan perhatikan pertanyaan sahabat. Apa pertanyaannya? Siapakah manusia yang paling, perhatikan kata paling. Mereka tidak bertanya, ya Rasulullah, siapakah manusia yang dicintai? Ya kan? Tapi yang mereka tanyakan, yang paling. Yang tidak ada yang kalahkan dia. Dialah yang paling dicintai oleh Allah itu. Artinya apa? Ini kembali ma memberikan ilmu kepada kita bahwa dalam perkara agama kita harus punya cita-cita yang tinggi. Ya kan? Oleh karena itu apa kata Nabi? Idza sa'altumullaha'l-jalla fas'alu al-firdaus al-a'la. Kalau kamu meminta surga kepada Allah, jangan minta yang rendah, langsung minta yang tingginya. Itu al-firdaus. Perhatikan di sini. Sahabat bertanya, pertanyaannya, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Sebab mereka ingin yang menjadi nomor satu. Subhanallah. Maka Nabi menjawab. Perhatikan. Ya, inilah jawaban Nabi dan inilah sebab sebab Anda akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabannya Nabi? ahabbun nasi Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah. Anda ingin dicintai oleh Allah, maka Anda harus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, masya Allah, ya. bukan memanfaatkan orang lain. Sebagian orang memanfaatkan orang lain, padahal untuk mendapatkan cinta Allah, dia yang harus memberi manfaat kepada orang lain. Semakin... Hebat manfaatnya kepada orang lain, maka semakin hebat cinta Allah kepada dia. Tergantung, kalau Anda hidup di dunia ini sepanjang hari, sepanjang malam, selalu memberikan manfaat kepada saudara Anda, maka Anda akan lebih dicintai oleh Allah daripada yang lain. Tergantung, makanya jawaban Nabi. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling apa? Yang paling banyak manfaatnya kepada orang. Maka ikhwani Jika anda ingin mengejar cinta Allah. Menggapai cinta Allah inilah sebabnya. Jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Bukan hanya kepada kaum muslimin. Tapi juga pada orang kafir. Anda bermanfaat bagi mereka. Ya. Yeah. Dan dari seluruh kaum muslimin, tentunya yang harus anda berikan manfaat adalah yang terdekat dengan anda. Orang tua anda. Istri anda. Anak-anak anda yang terdekat dulu. Tetangga anda. Jangan menyeberang negara, baru dalam rumah, sebagai orang seperti itu ya semangat berbuat baik kepada orang lain tapi istrinya itu penyakit itu sama orang lain baik sekali tapi pas sama istrinya seke sama orang tuanya seke banyak orang seperti itu mudah-mudahan bukan kita ya kan betah dengan orang lain tapi sama istri tidak betah Ya, berjam-jam sama temannya di warkop, tapi di rumah sampai di rumah, berjam-jam dengan HP-nya, tidak perhatikan kondisi istrinya, sama orang lain bermanfaat tapi sama istri tidak. Ya, barakallahu fikum. Dan ini banyak keluhan dari para ummahat seperti itu. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, barakallahu fikum. Taib. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakum Allah. Siapa yang ingin meraih cinta Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, dan memang kita hidup untuk untuk saling memberi manfaat seperti itu. Ya, namanya manusia ya, insan, manusia. Ya, saling Kerjasama, saling menopang, saling membantu. Ya. Apalagi sesama kaum muslimin. Sekali lagi, jangan menjadi orang yang memanfaatkan orang lain. Ya, tapi memberi manfaat kepada orang lain. Dalam hadis ini ikhwan filah perhatikan ketika Nabi menyebutkan hadis ini. Apa kata Nabi? Yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nabi di sini tidak menyebutkan jenis manfaatnya kan? Tapi Nabi menyebutkan secara global umum yang memberi manfaat kepada orang lain, karena Nabi tidak sebutkan jenis manfaatnya. Kalau begitu, hadis berlaku umum, maka di sini berlaku manfaat dengan harta, manfaat dengan tenaga yang tidak punya harta dengan tenaganya. Juga berlaku, dan ini yang lebih hebat: manfaat dengan ilmunya. Siapa yang ingin mendapatkan cinta Allah, maka gunakan apa yang ada pada diri Anda. Kerahkan segala sesuatu yang ada pada diri Anda, berikan kepada orang lain. Anda punya harta, beri manfaat orang lain dengan harta Anda. Anda tidak punya harta, tapi Anda punya tenaga, berikan tenaga Anda kepada orang lain. Anda punya ilmu, maka berikan ilmu Anda kepada orang lain, sampaikan bagi ilmu Anda kepada orang lain. Subhanallah, kalau begitu setiap dari kita berpeluang besar untuk mendapatkan cinta Allah, kan? Kenapa? Sebab kita bisa memberi manfaat kepada saudara kita. Dan lebih hebat lagi, kalau dia bisa kumpulkan tiga ini, dia berikan manfaat dengan harta, diberikan manfaat dengan telaga, diberikan manfaat dengan ilmunya. Itu luar biasa lagi, ya. Yang jelas, dia semakin banyak manfaat kepada orang lain, semakin besar peluang untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda yang punya harta, titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gunakan harta Anda gunakan dengan maksimal harta anda untuk memberikan manfaat kepada orang lain, kepada orang tua anda, kepada istri anda, kepada anak-anak anda, kepada tetangga anda, kepada sahabat-sahabat dekat anda, kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, berikan manfaat dengan harta anda. Masya Allah, ya. Ada orang butuh pinjaman. Apalagi pinjam uang untuk beli beras. Berikan manfaat kepada kepada dia dengan harta. Berikan pinjaman kepada dia. Pinjaman yang tidak berbunga tentunya. Sebab kalau berbunga bukan manfaat namanya itu. Bukan manfaat itu. Bukan membantu orang namanya itu menyusahkan orang berikan pinjaman ya dan Nabi saw mengatakan ya jika seorang muslim memberikan pinjaman kepada muslim yang lain kata uh, apa uh, Ida musliman qarda, kata Nabi jika seorang muslim memberikan kepada muslim yang lain pinjaman. Merata ini. Sudah dua kali dia memberi pinjaman. Maka kata Nabi, apa yang dia pinjamkan dua kali itu, itu dihitung bersedekah satu kali. Dihitung bersedekah satu, satu kali. Antum pinjamkan uang orang satu juta, Dua kali antum pinjamkan satu juta, maka antum dihitung bersedekah satu juta satu kali. Padahal antum hanya pinjamkan, masih kembali nanti itu antum. Luar biasa. Ini manfaat. Ya. Antum berikan tempo waktu ya, satu bulan kembalikan, satu juta juga. Ternyata ketika antum tagih, ternyata orangnya kesulitan membayar. Maka anda di sini dituntut untuk memberikan manfaat kembali dengan harta anda tadi. Berikan kemudahan. Oke, kalau begitu saya ha, berikan tempo waktu satu bulan lagi. Begitu harusnya. Ya, dan itulah perintah Al-Qur'an. Bukan mengatakan ya kalau begitu ya berbunga. Nah itu riba jahiliyah namanya. Ya, tapi diberikan. Kalau riba kalau orang jahiliah, masih bagus daripada orang sekarang. Kalau riba jahiliyah oke. Okay. Kalau awalnya tidak ada tidak ada riba ya, dipinjamkan satu juta, kembali satu bulan, bulan bulan berikutnya dibayar satu juta juga, begitu. Tapi kapan dia tidak bisa bayar, diberikan tempo waktu baru dikasih bunga. Itu riba jahiliyah. Kalau sekarang ribanya riba zaman now dari awal sudah berbunga. Lebih parah daripada jahiliyah. Ya. Tapi Ya, jadi diberikan tempo waktu. Ternyata sudah sampai waktunya belum mampu dibayar. Berikan lagi tempo waktu. Sampai kapan usah sampai dia bisa bayar? Ya. Dan seterusnya. Kalau memang orangnya betul-betul kita lihat susah hidupnya maka lebih bagus lebih baik adalah sudah lunaskan saja. Memang berat ini, tapi siapa yang mampu seperti ini, Anda akan dicintai oleh Allah. Bukan sekedar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Man mu'siran. Siapa yang memberikan tangguh atau tempo waktu mengundur waktunya kepada orang yang kesulitan membayar, atau bahkan dia lunaskan saja Allahu fi maka Allah akan memberikan naungan padanya di hari kiamat diberikan naungan dari panasnya sinar matahari dinaungi oleh Allah apalagi kalau dia putihkan kalau dia lunaskan saja hutangnya itu luar biasa apa keluar biasanya diampuni dosanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis ya. jadi berikan manfaat dengan harta Anda Anda melihat ada orang kelaparan berikan makanan kepada dia alhamdulillah sekarang sudah ha, sudah menjamur di mana-mana sedekah hari Jumat tapi ya bagus alhamdulillah tapi jangan hanya hari Jumat sebab orang butuh makan bukan hanya hari Jumat Ya, tapi alhamdulillah disyukuri ya. Kalau ada saudara kita seperti disyukuri luar biasa. Mereka memilih hari Jumat karena terbatas kemampuan mereka juga dipilih hari Jumat karena hari Jumat hari berkah dilipat gandakan pahala tidak masalah. Tapi jangan sampai di hari Jumat saja diperhatikan saudara kita di hari lain tidak. Minimalnya tetangga kita sudah. Minimalnya tetangga kita. Kita lihat dia kesulitan, kelaparan. Bantu dia. Beri makan. Anda memasak. Ya bagikan masakan Anda kepada dia. Itu manfaat dengan harta Anda. Ya. Nabi, Nabi ketika ditanya. Ya Rasulullah. Ayul Islam ya Islam yang mana yang lebih baik. Apa jawaban Nabi? Muslim yang lebih baik itu adalah tut'imut ta'am muslim yang gemar memberi makan kepada orang muslim yang gemar memberi makan kepada orang kata nabi inna fil sesungguhnya dalam surga ada kamar-kamar ada kamar-kamar besar di dalam surga kamar ini luar biasa indahnya nabi gambarkan keindahan kamar ini Kemudian ada Arab Badui, Arab Badui, Arab Kampung bertanya, untuk siapa kamar itu? Spontan Arab Badui ya, karena mereka tinggal di gunung. Loh, ada kamar seindah itu, untuk siapa itu? Dan mereka bertanya seperti itu karena mereka ingin meraih kamar itu. Maka Nabi mengatakan, liman atabal kalam wa at'amat ta'am. Kamar itu dipersiapkan oleh Allah untuk orang yang senantiasa memperbagus ucapannya. Selalu berkata-kata yang baik di dunia Dan juga kepada mereka yang gemar memberi makan kepada orang yang lapar Masya Allah Beri manfaat dengan harta Anda Ya Yang tidak punya harta Ya Maka Anda bisa memberi manfaat orang lain dengan tenaga Anda Saya pikir semua punya tenaga ya, <tuh> ya. Kalau tidak ada tenaganya mati minta. Tenaga. Anda. Ada orang butuh bantuan, bantu dia dengan tenaga Anda. Ya kan begitu? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Setiap orang wajib bersedekah. Wajib bersedekah. Kalau dia tidak bisa bersedekah dengan harta, bersedekah dengan tenaganya. Seperti apa? Kata Nabi, Watu'inur rajula fi fa tahmiluhu lahu mata'ahu kata Nabi kamu bantu seseorang untuk naik ke kendaraan dulu kan orang naik onta ya ada orang tua mau naik ke, ke payah dia naik onta maka dibantu diangkat dengan tenaga kan diangkat diangkat dinaikkan ke kendaraannya atau kamu angkatkan barang-barangnya ke atas kendaraannya, subhanallah. Maka kata Nabi, "Itu adalah sedekah darimu untuknya." Kebaikan sedekah, ya manfaat apa saja yang bisa kita berikan? Antum, misalnya, di lagi di jalan. Kemudian melihat di tengah jalan ada sesuatu yang mengganggu pengguna jalan. Membahayakan pengguna jalan. Maka antum turun dari motor, antum singkirkan. Itu manfaatkan, Manfaat untuk orang lain tapi dengan tenaga tenaga. Dan jangan jangan anggap enteng manfaat ini. Apa kata Nabi? Walakadara'aitu rajulan. Sungguh aku pernah melihat ada seorang. Yataqallabu fil jannah. Yang mondar mandir dalam syurga. Mondar-mandir dalam surga. Apa amalannya di dunia? Fi syajaratin qata'aha kana tu'dil muslimin. Disebabkan karena ada pohon yang pernah melintang di jalan, kemudian dia potong pohon itu, dia singkirkan dari jalan. Allah masukkan dia ke dalam surga dengan sebab itu. Ya. Yang punya ilmu agama. Dan di sini bukan hanya ditujukan kepada ustadz, walaupun bukan ustadz, kalau, buka, kalau dia punya ilmu. Dan saya yakin semua punya ilmu. Ya. Dia pandai baca Al-Quran kan? Maka dia ajarkan orang untuk baca Al-Quran. Itu kan ilmu namanya. Mengajarkan ilmu kepada orang lain. Maka Anda bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan ilmu Anda. Berikan. Ya. Yang penting jangan ilmu pelet. Ustaz. saat bila beri manfaat. Saya punya ilmu pelet ini. Kebetulan saya mau damaikan dua suami suami istri itu supaya akhirnya dikasih sihir, sihir pelet. Itu bukan manfaat namanya, Memotoratkan orang, membahayakan karena itu jin. Ilmu yang bermanfaat maksudnya, terutama dan ilmu bermanfaat tidak harus ilmu agama. Ya kan begitu. Ilmu dunia. Ada orang butuh pekerjaan ini dan harus punya skill seperti diajari seperti ini caranya. Gratis. Itu kan manfaat namanya. Tetapi kalau ilmu agama, itu lebih bermanfaat lagi, lebih hebat lagi kalau ilmu agama. Daripada ilmu dunia. Iya. Mengajarkan manusia bagaimana tata cara sholat yang benar, tata cara beruduk yang benar, itu kan tidak harus ustad. Yang penting kita sudah tahu caranya kan? Dia cari. Ini cara yang benar. Ini ilmunya. Itu manfaat dengan ilmu. Dan ini manfaat yang luar biasa. Kenapa? Hah? Sebab Nabi kita mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih. Inna Allah wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard. Hatta namlata fi juhriha wa hatta huta fil ma la yusalluna ala muallimin al khaira. Sesungguhnya Allah. Sesungguhnya Allah. Kemudian penduduk langit penduduk bumi sampai-sampai semut-semut semua semut yang ada di sarangnya dan semua ikan yang ada di air apakah di laut di sungai pokoknya ikan yang ada di, di air itu yang hidup semuanya kata nabi la yusalluna bersolawat semuanya bersolawat kepada siapa kepada orang yang mengajari manusia kebaikan Masya Allah. Luar biasa. Mengajari manusia kebaik, kebaikan. Allah bersalawat. Apa maksudnya Allah bersalawat di sini? Maksudnya di sini Allah bersalawat. Allah memuji dan menyanjung dia. Itu maknanya. Allah memujinya dan Allah menyanjungnya di hadapan para makhluknya yang mulia. Lihatlah hambaku. Dipuji terus oleh Allah. Dan apa maknanya penduduk langit bersolawat, penduduk bumi bersolawat, ikan bersolawat, uh, apa semut bersolawat kepada orang yang mengajari manusia kebaikan? Maksudnya mereka berdoa. Maknanya di sini berdoa, berdoa. Artinya penduduk langit berdoa, penduduk bumi berdoa, semut-semut berdoa, ikan-ikan berdoa kepada Allah untuk siapa? Untuk orang yang mengajari manusia kebaik, kebaikan. Apa doanya Mereka mendoakan dua Ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Barakallahu fikum Maka ikhwanifillah Allah, Jadilah manusia Di dunia ini Yang memberikan manfaat kepada orang lain Ya Dan Kadar cinta Allah sesuai dengan kadar manfaat yang anda berikan kepada orang lain. Jadilah manusia yang ha, memberi kemudahan kepada orang lain, jangan menjadi orang yang memberi kesulitan. Ya, jadilah manusia seperti dalam hadis Nabi, ya menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, penutup pintu-pintu kejelekan. Jangan pernah menjadi manusia yang membuka pintu-pintu kejelekan dan menutup pintu-pintu kebaikan. Kata Nabi Tuba, beruntunglah, beruntunglah kata Nabi. Diman ja'alallahu, siapa saja yang Allah jadikan. mafati al-khairi, magali al Pembuka pintu-pintu kebaikan, pembawa kebaikan, dan penutup pintu-pintu kejelekan beruntunglah dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Ini satu ya, satu sebab kita mendapatkan cinta Allah subhanahu wa taala. Banyak sebab lain diterangkan dalam Al-Qur'an, juga diterangkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi ya, banyak. Tapi ini salah satunya ya. Saya sebutkan ini karena ini semua bisa kita lakukan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan di waktu lain bisa kita sampaikan lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan kita semua untuk memberikan kebaikan kepada saudara kita. Barakallahu fikum. Tapi ada pertanyaan, satu saja. Ya, silahkan. Pertanyaan pribadi atau pribadi. Taib. Bismillah. Semoga Allah menjaga Ustaz serta keluarga. Uh, apakah kita saat ini bisa kita dapatkan seperti orang-orang terdahulu yang sangat berkah hidupnya? Iya. Yeah. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Kalau untuk persis sama seperti mereka. Pahalanya seperti mereka. Ya, maka sulit bagi kita untuk bisa seperti mereka. Tetapi kalau untuk mendekati mereka bisa. Ya kan? Tapi kalau untuk sama persis seperti pahala mereka, ya kebaikan mereka agak sulit bagi kita. Ya, makanya Nabi pernah mengatakan, Seandainya kalian berinfak dengan emas sebesar gunung, ikhlas karena Allah, maka kalian tidak akan bisa mengalahkan pahala infak mereka. Walaupun emas yang mereka infakkan hanya satu genggam telapak tangan, Anda berinfak dengan emas satu gunung. Ya ikhlas sama-sama ikhlas ini, tapi anda tidak bisa mengalahkan Infaknya para sahabat, walaupun hanya satu mud. Ya satu mud itu dua telapak tangan. Ya bahkan kata Nabi walaupun setengah mud, setengah itu satu. Masya Allah. Kenapa? Karena perbedaan iman antara kita dengan mereka. Ya maka kita tidak bisa menyamai imannya mereka, menyamai uh, keikhlasannya mereka, menyamai kesungguhan mereka dalam beramal. Ya, seperti itu. Tetapi untuk meniru mereka, mencontoh mereka harus kita upayakan. Ya, ilam takunu mislahum fatashabbahu bihim, kata penyair. Kalau kalian tidak bisa persis sama seperti mereka, maka serupailah mereka. Tashabbuhlah dengan mereka, ya, contohi mereka. Karena sesungguhnya menyerupai orang-orang mulia itu adalah awal dari keberhasilan. Barakallahu fiik. Cukup ya? Cukup kayaknya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.